Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Ini pantauan terakhir nih. Untuk mencegah peredaran narkoba yang ada di Provinsi Jambi nih. Personil Dit Samapta Polda Jambi juga melakukan nih pemeriksaan terhadap 5 diskotik yang ada di Kota Jambi dengan dilengkapi 3 ekor anjing pelacak nih. Ini harus dilakukan tiap hari nih supaya peredaran narkoba bisa menurun. Kayak mana pantauan noh? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Direktorat Samapta Polda Jambi kembali melakukan patroli pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi pada Sabtu 24 September 2022 dini hari. Kali ini personel Dit Samapta yang dilengkapi 3 ekor anjing pelacak K9 mendatangi diskotik X3, Omnia, Grand House, Golden Place, dan Angel Wings. Patroli ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka pencegahan peredaran narkotika di tempat hiburan malam. Dalam patrolinya, petugas dan anjing pelacak K9 menyusuri setiap bagian di diskotik guna memastikan tempat tersebut bebas dari peredaran narkoba. Diharapkan dengan patroli ini, peredaran narkoba di Provinsi Jambi dapat berkurang secara signifikan. Terima kasih atas pelaksanaan tugasnya hari ini. Kita sudah melaksanakan tugas patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan ke tempat-tempat hiburan malam seperti tadi di AW, di GP, di Tri sama di Omnia itu untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang marak di Jambi. Oke, terima kasih. Ini melibatkan apa? Kita melibatkan 3 ekor anjing satwa, Urko, Rocky sama Jarka. Ini spesial apa bang? Spesial untuk narkotik. Untuk pelacak narkotika bang. Siap. Bang, ini kegiatan ini akan dilakukan secara rutin bang ya? Mudah-mudahan. Dimas Anjaya, Jek TV. Melaporkan.